Pemirsa, menyambut hari jadi ke-209 Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung melalui Forum Bandung Sehat menggelar kegiatan Bersih Bandung Jilid 2 secara serentak di seluruh kecamatan Kota Bandung Minggu pagi. Dalam kegiatan Bersih Bandung Jilid 2 ini mengkampanyekan Bandung 100% bebas oven defecation free atau buang air besar sembarangan. Dalam rangka menyambut hari jadi ke-209 Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung melalui Forum Bandung Sehat menggelar kegiatan Bersih Bandung Jilid 2 secara serentak di seluruh kecamatan sekota Bandung Minggu pagi. Kegiatan Bersih Bandung Jilid 2 dibuka secara simbolis di alun-alun Kecamatan Ujung Berung oleh Ketua Forum Bandung Sehat yang juga Ibu Wali Kota Bandung Siti Muntamah Odet, didampingi Ibu Wakil Wali Kota Bandung Yuni Marmulyana, dan diikuti oleh ratusan warga masyarakat Kecamatan Ujung Berung. Dalam kegiatan Bersih Bandung Jilid 2 ini, Pemerintah Kota Bandung pun mengkampanyekan program Kang Ateng, kampanye barisan arisan sepiteng, guna mencapai komitmen Kota Bandung 100% bebas open defecation free ODIF atau buang air besar sembarangan. Dalam rangka memperingati hari jadi Kota Bandung yang 209, usia yang sangat mapan untuk melakukan perubahan-perubahan yang lebih bagus, lebih baik. Alhamdulillah Forum Bandung Sehat mengadakan Bersih Bandung Jilid 2 dengan tema Peduli Taman dan 100%. Alhamdulillah hari ini 30 kecamatan semuanya membersihkan taman yang sudah dipilih. Lebih dari tentu saja 200, 300 sampai 500 warganya membersihkan taman. Jadi kita bisa bayangkan bahwa taman-taman Kota Bandung hari ini akan dibersihkan oleh warganya supaya tetap menghadirkan kebahagiaan. Dan satu lagi yang menarik bahwa Kota Bandung menuju 100% ODF. Bersih hatinya, bersih Bandung, bersih taman, 100% diharapkan dengan kegiatan Bersih Bandung Jilid 2 yang bertemakan Peduli Taman dan 100% ODIF, seluruh masyarakat Kota Bandung dapat turut serta menjaga kebersihan lingkungannya serta dapat tercapainya misi Kota Bandung bebas 100% dari buang air besar sembarangan. Yuana Kurniawan, Bandung TV.